semuanya, selamat datang di Ima Vandam Channel. Nah teman-teman, jadi hari ini aku ngevlognya ngerjain PR dari salah satu subscriber, ya beberapa juga sih ya yang komen minta penjelasan tentang apa sih sayur kale itu, atau kale ya tulisannya kale, kita di sini bilangnya kale, mungkin di Indonesia bilangnya kale. Jadi sayur kale itu di sini ada dua macam yang aku tanam. Sebenarnya ada tiga macam yang aku tahu. Yang satu very common, jadi English kale itu keriting. Kemudian yang jenis keriting ini ada dua macam. Ada yang tinggi, kemudian daunnya lebar banget. Ada juga yang daunnya kecil, keriting kecil dan pendek, nggak tinggi gitu. Kemudian yang satu lagi adalah Italian kale. Kalau Italian kale ini dia panjang-panjang, atau biasa disebut Italian green kalau di supermarket di sini ya. Jadi sebenarnya sama. Kemudian kita juga pernah tanam kale yang ungu. Jadi dia cenderung warnanya agak keunguan, hijau keunguan kayak gitu. Dan apa sih kalau di Indonesia perbandingannya sama sayur apa, rasanya yang mirip, teksturnya yang mirip. Jadi kalau menurut aku pribadi, sayur kale ini mirip ke daun singkong. Jadi aku di sini selalu menggunakan sayur kale itu sebagai gantinya daun singkong. Kayak kalau aku masak ayam betutu, aku pakai sayur kale ini untuk dimasukin ke perut ayam, dibumbuin dan dipanggang atau dikukus seperti masak ayam betutu, atau juga bisa dibuat urap, sambal pecel ya, seperti daun singkong kayak gitu. Dan anyway, di depan aku ini ada daun bawang bakung ya. Jadi ini sayuran. Sekalian ya teman-teman, aku bahas tentang sayuran yang bisa ditanam di musim dingin. Maksudnya survive di musim dingin. Jadi ada sayuran yang kalau kita tinggal di empat musim dan kita suka makan sayuran dari kebun, itu ada beberapa sayuran yang bisa kita tanam di musim panas atau musim semi. Dia itu akan terus numbuh dan siap untuk digunakan di musim dingin walaupun cuacanya kayak bersalju. Salah satunya adalah bawang bakung, kemudian kale ya, yang tadi sudah jelasin sayur kale itu miripnya ke sayur apa kalau di Indonesia. Jadi sayur kale itu juga survive winter ya, jadi selama winter itu bisa metik dan dia numbuh lagi walaupun ada salju kayak gitu. Jadi ya kalau aku pribadi biasanya ya tanam bawang bakung sama kale. Jadi pas kita pulang dari liburan, seperti biasa kan kita selalu liburan 2 bulan. Nah kita balik itu biasanya bulan Maret. Nah, pulang dari liburan itu kita bisa langsung metik sesuatu yang bisa kita gunakan untuk memasak di dapur ya, salah satunya kale, bawang bakung, dan juga sayur bayam, tapi dia bayamnya bayam chard ya teman-teman, jadi kayak gini. Nah bayam chard ini aku sudah pernah bikin penjelasannya, vlognya ada di link, aku tulis linknya di box deskripsi, kalian cek di sana. Jadi aku pernah membicarakan macam-macam bayam karena tahun lalu banyak yang komen, bayam kok kayak gitu, di Indonesia loh bayamnya bukan seperti itu gitu kan. Jadi aku di sini berbagi pengetahuan bahwa bayam bukan cuman bayam yang seperti kalian tahu di kampung-kampung. Itu bayam di kampung di sini juga ada, tumbuhnya liar tapi nggak dijual di supermarket kecuali di warung atau toko dari pertanian ya, ada kadang-kadang, nggak selalu ada. Dan itu bahasa Latinnya adalah amaran. Jadi bayam amaran ini
yang biasa kita kenal sebagai bayam di Indonesia. Sementara bayam sendiri banyak sekali macamnya, teman-teman. Salah satunya bayam cod. Bayam cod ini juga banyak macamnya, ada yang hijau, tetapi ini biasanya dibilang white atau bayam cod putih. Ada yang kuning, ada yang merah, ada yang oranye. Pokoknya ada yang warna-warni. Nah, kalian yang mau tahu tentang macam-macam bayam, kalian klik linknya ada di box deskripsi. Tahun lalu aku sudah pernah bikin vlognya. Kemudian kalian juga yang ingin tahu tentang apa sih zucchini, aku juga pernah bikin videonya tahun lalu. Juga linknya ada di box deskripsi, kalian boleh cek di sana. Dan ya oke, next aku mau membicarakan tentang sayur roket. Kenapa sih disebut roket? Aku juga nggak tahu. Tetapi kalau menurut aku mungkin karena daunnya ini sedikit berbentuk kapal roket. Bener nggak sih? Kayak gitu, kayak roket mau terbang ya kan? Nah, sayur roket ini dia mirip banget dengan sayur di Indonesia yang namanya sayur keniker atau teniker. Aku biasa tanam di rumah ya, di kampung ibuku biasa tanam di depan rumah kita. Jadi ini aku juga kadang aku oseng, kadang aku buat sayur pecel ya, buat dikasih sambal pecel gitu juga enak. Kemudian aku kadang buat falafel wrap gitu ya, dimakan salad. Kalau di sini orang biasa buat salad, makan mentah gitu. Bismillahirrahmanirrahim, aku cobain ya. Dia pahit-pahit agak ketir kalau mentah. Dia lebih mirip kayak pepaya, daun pepaya yang muda, jadi agak pahit. Tetapi kalau udah dimasak, dia lebih kayak keniker. Kalau diurap enak banget. But anyway, terima kasih udah nonton teman-teman. Terima kasih sudah support channel ini. Semoga aku selalu bisa menginspirasi kalian yang di rumah untuk rajin berkebun. Walaupun kalian gak punya lahan, aku pernah share dengan kalian bagaimana cara bikin kebun minimalis. Bisa menggunakan ember atau apa aja, ember-ember bekas gitu bisa digunakan. Ban-ban bekas juga bisa digunakan untuk jadi pot. Jadi nggak perlu beli pot kayak gitu. Dan baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya.